Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Aitilicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, masih ada nih yang nyenggol-nyenggol nama Ayu Ting Ting walaupun sudah berubah tahun nih. Wah-wah, ada-ada aja ya kelakuan Arab ini yang selalu nyentil dan juga buat heboh nama Ayu Ting Ting. Bisa-bisa Ayu dibully lagi nih gara-gara kelakuan dari Raffi Ahmad. Sudah bertahun-tahun, namun Raffi Ahmad masih saja nih menyindir dan juga membawa nama Ayu Ting Ting. Walaupun di sana hanya berkata Ting Ting, dan kelakuan Raffi yang langsung lari membuat para sahabat tertawa dan juga seperti memberikan sesuatu yang tak bisa mimin sampaikan nih. Dan para sahabat semua bisa menilai sendiri ya kelakuan dari Raffi Ahmad dan juga sahabat-sahabatnya nih. Walaupun Ayu Ting Ting selalu diam dan memang tak pernah menggubris apapun yang dilakukan oleh para netizen. Informasi ini dilansir langsung nih dari Mama Rempong. Mamat, move on you, gak capek apa dirimu? Udah 2022 loh yang masih diangetin mulu. Pokoknya kalau udah masuk TV pasti deh nama Ting Ting gak pernah ketinggalan bawa hoki ya wak. Begitu tulis salah satu fans Ayu Ting Ting, Mama Rempong, menyindir Raffi Ahmad yang membawa nama Ting Ting di salah satu stasiun televisi saat Raffi Ahmad dan juga Deddy Cagur berada dalam satu frame, yaitu lawakan. Nama Ayu Ting Ting memang selalu membawa hoki ya bagi Raffi Ahmad, tapi memang selalu dibuat plesetan nih. Semoga deh suatu saat nanti Raffi Ahmad bisa berubah, dan mimin berharap semoga di stasiun televisi yang lainnya Raffi Ahmad tidak menyinggol bahkan menggoreng lagi nama Ting Ting nih, agar tidak ada pembulian lagi dalam hidup Ayu ya. Amin ya robbal alamin. Meninggalkan berita mengenai Raffi Ahmad yang menyinggol nama Ting Ting di salah satu stasiun televisi. Namun di sini mimin juga akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang tak habis-habis nih. Hari ini Ayu Ting Ting hadir menemani kita semua di acara Brownies TV jam 12.30 tadi siang ya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang selalu membuat kita tertawa. Dia selalu tampil all out dan juga luar biasa nih, dan selalu tampil memungkau walaupun Ayu adalah artis yang senior dengan bayaran yang tinggi nih. Tapi ketika dia berdandan, dia akan melakukan segalanya nih demi membuat para penonton tertawa. Saya selalu untuk Ayu, semoga job-jobnya selalu dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua yang tadi siang belum sempat menonton acara Brownies TV ini. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan juga memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.